Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait gambar Jupiter yang menakjubkan dalam visualisasi 3 dimensi JunoCam. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Animasi ketinggian relatif dari puncak awan Jupiter mengungkapkan pusaran berstruktur halus dan puncak yang menyerupai hiasan di atas cupcake. Hasilnya telah dipresentasikan oleh ilmuwan warga dan ahli matematika profesional dan pengembang perangkat lunak Gerald Estat di Kongres Sains Aeroplanet 2022 di Granada. Animasi ini menggunakan data dari JunoCam, kamera cahaya tampak pada pesawat ruang angkasa Juno NASA yang telah mengorbit Jupiter sejak 2016. Dipasang pada awalnya untuk meningkatkan keterlibatan publik di sekitar penjelajahan Jupiter dan bulan-bulannya, tim ilmuwan warga di seluruh dunia bekerja sama dengan astronom profesional dan tim Juno telah menunjukkan bahwa JunoCam juga dapat memberikan ilmu yang berharga. Misi Juno memberikan kita kesempatan untuk mengamati Jupiter dengan cara yang pada dasarnya tidak dapat diakses oleh pengamatan teleskoptik berbasis di bumi. Kita dapat melihat fitur awan yang sama dari sudut yang sangat berbeda hanya dalam beberapa menit, ungkapnya. Ini telah membuka peluang baru untuk mendapatkan model ketinggian 3 dimensi dari puncak awan Jupiter. Dan gambar-gambar badai kacau yang indah di Jupiter tampaknya menjadi hidup menunjukkan awan naik pada ketinggian yang berbeda-beda. Dengan menggunakan berbagai cara di mana sinar matahari dipantulkan dan dihamburkan oleh awan, tim telah berhasil menunjukkan dengan tepat ketinggian puncak awan yang diamati. Penerangan matahari paling intens untuk awan di atmosfer atas, lebih dalam di atmosfer, lebih banyak cahaya yang diserap terutama oleh metana sebelum dihamburkan kembali ke kamera oleh puncak awan. Memahami ketinggian relatif pilar runcing di dalam pusaran akan membantu para ilmuwan mengungkapkan lebih detail elemen-elemen yang menyusunnya. Dari model teoritis, awan diperkirakan terdiri dari spesies kimia yang berbeda, amonia, amonium hidrosulfida, dan air es dari atas ke bawah. Setelah ilmuwan mengkalibrasi data berkat pengukuran lain dari puncak awan yang sama, mereka akan menguji dan menyempurnakan prediksi teoritis dan memiliki gambaran 3 dimensi komposisi kimia yang lebih baik. Nah teman-teman, begitulah gambaran Jupiter yang menakjubkan dalam visualisasi 3 dimensi JunoCam. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.